Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Man Lahul Jahil Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menerima dan menjalankan amalan ini sesuai dengan tertib di video ini serta selalu mensupport channel ini, saya doakan semoga berkah dunia akhirat dan niatnya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi khusus tentang penyakit non medis, silahkan ada di WhatsApp kami, ada di juga Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok kami di kolom deskripsi di bawah video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena atas izin serta ridhonya kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Sholawat tulus emas memiliki khasiatnya khusus supaya rezeki lancar dan khususnya rezeki dalam bentuk uang dan memiliki banyak perhiasan emas. Insya Allah jika saudara selalu rutin dan istiqomah dalam menjalani baik siang maupun malam, karena semua kunci keberhasilan sejatinya itu ada di diri kita masing-masing. Suatu amalan cuma sebab saja atau cara saja untuk mencapai apa yang diimpikan atau dihajatkan. Amalan sholawat tulus emas ini harus ditebus terlebih dahulu agar bisa mendaya gunakan karamat yang tersimpan di dalamnya. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya melakukan mandi suci yang khusus. Bisa dilakukan dengan mandi cahaya kenabian. Dan untuk amalannya silahkan Anda cek di beranda YouTube ini. Kemudian setelah dijalani, lanjut ambil air wudhu terlebih dahulu, lalu dirikan salat sunat hajat tepat di pukul 12 malam untuk melakukan pembacaan sholawatnya. Tapi sebelum membacanya, alangkah baiknya untuk mensebatinkan sholawat dengan jiwa raga Anda dengan membaca di bawah ini. Kemudian setelah selesai, dilanjut membaca shalawat tulus emas sebanyak 313 kali atau 1000 kali dalam sekali duduk
dan usahakan dalam menjalani gunakan haruman, baik di badan maupun untuk di ruangan. Kemudian paginya Anda berpuasa selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dengan setiap malamnya tepat pukul 12 malam Anda melakukan sholat, lalu dilanjut dengan membaca tawasulannya seperti di atas, kemudian dilanjut membaca amalan sholawat 10 semat. Selanjutnya, inilah bacaan sholawat 10 semat. Silahkan disimak dengan baik, semoga membawa keberkahan untuk saudara-saudariku semua. Saudara Budiman yang saya muliakan, apabila sudah menyelesaikan puasa selama 3 hari, selanjutnya wirid amalan ini harus diistiqomahkan dengan diwirid setiap hari, dan khusus bacaan selawatnya cukup dibaca 11 kali saja selepas sholat fardu maupun sunnah. Saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah keilmuan khusus berupa mukjizat dari sholawat 10 emas yang bisa diajarkan. Jika Anda berminat untuk mengamalkan, silakan sambung persaudaraan dengan kami dengan cara like video ini, share, dan subscribe. Doa saya untuk Anda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezekinya, memudahkan segala urusannya, serta juga mengabulkan semua hajat-hajat Anda sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan diamalkan dengan praktek pengamalan yang sungguh-sungguh. Semoga mendatangkan karunia manfaat yang sangat luar biasa untuk Anda semua. Wallahu alam bishawab. Salam cinta kasih saiman seperjuangan. Subhanakallahum wa bihamdika. Hadu allaha ila anta. Astagfirullah wa atubi ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.